Bertempat di ruang pendidikan kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Kamis 26 Juli 2018, banyak 42 mahasiswa jurusan administrasi bisnis Politeknik Negeri Semarang melaksanakan kunjungan kerja untuk memperdalam ilmu kepabeanan. Sebagai mahasiswa administrasi bisnis, kepabeanan bukan merupakan hal yang asing. Dasar ilmu kepabeanan telah dipelajari di kampus, namun dalam forum inilah, para mahasiswa dapat mempelajari hal-hal yang belum mereka pahami. Tim penyuluhan dan layanan informasi yang dikepalai oleh Heru Purwedi Sembiring menjelaskan tentang tugas dan fungsi Bea Cukai serta tata laksana kepabeanan di bidang impor. Heru juga mengajak para mahasiswa untuk turut serta menjaga kedaulatan Indonesia karena petugas tak akan mampu menjaga seluruh wilayah Indonesia yang begitu luas tanpa dukungan masyarakat sendiri terutama generasi muda. Dari Semarang, Mas Tajung mengabarkan.